Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padagi Apet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, ya. Hari ini adalah hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share, guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah tahu tuh. Dan yang belum subscribe dulu sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Jadi ya guys, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 WIB waktu Semarang Jawa Tengah. Dan aku ya berada tepat di depan pintu gerbang gereja katedral ya, Santa Maria ya. Rosario Suci Randusari ya. Dan video ini khusus aku buat untuk kalian semua ya. Oke. Penasaran dengan cerita dari gereja ini? Tonton terus video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip. Oke. Aku sudah minta izin sama satpamnya ya guys ya untuk merekam video, jadi ya kita langsung masuk saja. Sudahlah. Jadi ya, Gereja Katedral Semarang atau nama resminya Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari ini ya adalah sebuah gereja yang berada di Jalan Pandanaran nomor 9 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, Gereja Katedral ini letaknya di dekat Tugu Muda di Kelurahan Randusari Semarang. Kawasan Tugu Muda juga termasuk Lawang Sewu, Museum Mandala Bakti, dan Pasar Bulu gitu. Nah, komplek katedral termasuk katedral inti, ruang pertemuan, dan sekolah. Pada tahun 2012, sebuah kediaman resmi dari kantor uskup dibangun. Kantor uskup berisi sebuah kapel, arsip, sekretariat, taman, dan ruang pertemuan umum, serta 6 kamar ruang perumahan. Dan ini adalah kursi dari Keuskupan Agung Semarang atau KAS. Nah, gereja katedral ini dibangun di atas fondasi batu dengan ruang besar kolom bebas dalam jemaat. Atap dan lengkungan memiliki parapet dan pintu pada bagian wajah persegi panjang utara, barat, dan selatan. Bagian depan gereja terletak di sebelah barat. Lalu bagaimana sih sejarah dari gereja katedral ini?
Nah, pada tanggal 26 Januari tahun 1927, dibelilah sebuah tanah dan bangunan di daerah Randusari, tepatnya di kaki Gunung Berintik. Bangunan yang awalnya digunakan sebagai gedung kesehatan Dance for Polk Gesundheit itu akan digunakan sebagai tempat ibadah yang baru. Setelah direnovasi pada tanggal 9 Oktober tahun 1927, gedung gereja ini diberkati oleh MGR Antonius van Pelsen, Picaris Apostolik Batavia. Kemudian menjadi sebuah gereja paroki pada tahun 1930 dan menjadi katedral pada tahun 1937 ketika Albertus Soegija Pranata diangkat sebagai Picaris Apostolik pertama di Semarang. Gedung gereja diarsiteki oleh T.H. van Ooyen dan Annemer Kleverde. Pada tahun 1937 ya, diadakan pemugaran dan perluasan katedral seperti tulis pada surat Uskup Batavia tanggal 20 Desember tahun 1937 kepada Peter P.C. yang menjabat sementara sebagai Kirk and Arm Bestuur. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1940, Jawa Tengah diresmikan sebagai Vicaris Apostolik di bawah pimpinan Miss MGR Soegija Pranata selaku uskup pertama di Indonesia ya. Nah, gereja Santo Perawan ini ya, Maria Ratu Rosari Suci diangkat sebagai katedral. Nah, komplek katedral termasuk katedral inti, ruang pertemuan, dan sekolah. Pada tahun 2012, sebuah kediaman resmi dan kantor untuk uskup dibangun. Nah, kantor uskup berisi sebuah kapel, sekretariat, taman, dan ruang pertemuan, serta 6 ruang perumahan. Nah, mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan dari ya sejarah berdirinya gereja katedral ini ya. Bagi kalian yang ingin mengetahuinya langsung ya, bisa saja kalian berkunjung ke gereja katedral ini, dan ini gratis untuk umum ya, boleh saja siapa masuk ya gitu. Lokasinya itu di dekat Tugu Muda ya, sampingnya Museum Mandala Bakti.